Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengomentari yang sedang viral, yaitu beredarnya sebuah berita yang di medsos tulisannya, beritanya bahwa Kiai Haji Imaduddin itu dipecat dari anggota LBM PBNU. Ya. Yang saya terima, yang saya selidiki, ternyata kalau menurut saya itu bukan dipecat ya, tetapi lebih kepada di reshuffle atau diganti. Memang mungkin ada yang menafsirkan bahasanya itu dipecat. Kalaupun umpamanya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu di reshuffle oleh PBNU, maka PBNU mempunyai hak dan kewenangan. Ya, sekalipun umpamanya Kiai Haji Imaduddin pun umpamanya dipecat pun, maka itu kewenangan PBNU, sah-sah aja asal sesuai dengan ADRT, ya, dan ada alasan yang kuat. Tetapi sebaliknya, jika PBNU memecat Kiai Haji Imaduddin dengan tidak ada alasan yang mendasar, apalagi tidak sesuai dengan ADRT, bahkan di situ condong umpamanya ada kesentimenan, ada kehasudan, andai kata apalagi terkait dengan karya tulisnya, yaitu tesis Kiai Haji Imaduddin yang mengatakan bahwa nasabah Alwi tidak terkonfirmasi, umpamanya karena itu ada kedengkian, ada hasud, ada sentimen secara pribadi dengan mengatasnamakan organisasi besar tersebut. Menurut saya, mau diterima atau tidak, terpaksa atau tidak, ini PBNU sudah tidak lagi sebuah organisasi Islam yang rahmatan lil alamin, tidak lagi memeluk ajas kebangsaan, ya. Tetapi kalau umpamanya meresapel tersebut ataupun memecat anggotanya dimanapun itu sesuai dengan ADRT dan alasan yang tepat untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kemaslahatan Ba'alwi atau Oknum Ba'alwi dan sebagainya, maka kalau seperti itu, maka saya bilang tadi tidak rahmatan lil alamin. Tapi kalau sesuai dengan aturan ADRT, maka PBNU sah-sah saja. Siapapun tidak boleh menolaknya, apalagi sebagai seorang NU. Dan ketika saya mendengar berita tersebut, saya tidak kaget. Saya sudah mafhum dan saya sudah mengira akan terjadi hal itu. Karena tidak bisa dipungkiri, di organisasi manapun, sekalipun itu organisasi besar, organisasi Islam yang menjunjung tinggi kebangsaan, ideologi negara, kebangsaan, rahmatan lil alamin, ada aja oknum-oknum yang keberpihakan, sentimen umpamanya. Jadi bagi saya tidak aneh. Dan kalau saya secara pribadi, dengan adanya berita tersebut di reshuffle-nya Kiai Haji Imaduddin ataupun sekalipun dipecat sekalipun, kalau bagi saya itu alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ya karena Kiai Haji Imaduddin berarti dipertaruhkan, diperhitungkan, dianggap sebuah hal yang sangat besar, ya. Mau tidak mau secara tidak langsung diakui eksistensinya, kapabilitasnya, keilmuannya. Itu satu tanda bahwa Kiai Haji Imaduddin tidak dianggap sampah, ya. Itu harus disyukuri. Dan kemudian pemecatan tersebut tidak akan mengurangi dukungan, insya Allah dukungan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia terhadap Kiai Haji Imaduddin, justru akan lebih banyak banjir dukungan, khususnya dari NU kultural hadirin. Saya harus mendukung sekali terhadap Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, dan kalaupun umpamanya benar dipecat pun, saya tetap akan mendukung. Saya tidak akan berhenti, insya Allah, mendukung Kiai Haji Imaduddin yang berkaitan dengan tesisnya, karena itu ada ilmiah.
sekalipun umpamanya Kiai Haji Imaduddin dipecatnya juga karena karya tulis tersebut, sedikitpun tidak akan membuat gentar atau mundurnya kami, saya, dari pendukungan tersebut. Kenapa sebabnya? Karena apa yang dilakukan oleh seorang pejuang dimanapun berada dulu dan sekarang dan yang akan datang, pasti akan menumbuhkan, menimbulkan, menghadirkan oknum-oknum yang memusuhinya, lawan bicaranya. Jangankan seperti seorang Kiai Haji Imaduddin, seperti seorang Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia sempurna, itu sangat banyak yang memusuhinya. Jadi sudah tidak aneh. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa Kiai Haji Imaduddin sedikit pun tidak kecewa dan sedih. Bahkan ada sedikit kebanggaan dan mungkin dia bersyukur bahwa dengan begitu eksistensi Kiai Haji Imaduddin eksisnya akan lebih leluasa, tidak terlalu dikekang oleh aturan-aturan organisasi, lebih enak berekspresi, menumpahkan ide-idenya atau pemikirannya, bahkan karya-karya tulisnya, sehingga tidak mesti beliau terbelenggu oleh aturan-aturan organisasi. Itu lebih leluasa, ya. Justru itu lebih khawatir saya terhadap dukungan masyarakat terhadap PBNU ini akan lebih berkurang kalau menurut saya. Dan hanya saja saya tidak bisa mengatakan itu akan dikerdilkan oleh masyarakat, tidak mengatakan itu, PBNU itu tidak akan seperti itu, ya, dengan bahasa mengkerdilkan. Tapi saya yakin masyarakat bisa menilai, khususnya NU kultural maupun dari beberapa anggota NU struktural pun, ini akan berpandangan lain terhadap putusan tersebut. Dan sekali lagi pun tidak akan menambah berhentinya dukungan-dukungan masyarakat atas tesis Kiai Haji Imaduddin, dan tidak akan menambah memperkuat dukungan terhadap Nasab Ba'alwi. Tidak bisa rubah rupanya Nasab Ba'alwi menjadi yang terkonfirmasi, menjadi diakui. Tidak akan merubah itu, para hadirin. Bahkan sebaliknya, ini Nasab Ba'alwi, ketidakterkonfirmasian Nasab Ba'alwi ini akan lebih nyata, lebih terang-terang, benerang, lebih diyakini nanti oleh umat, para hadirin. Kalau menurut saya, jadi bumerang. Oleh karena itu, saya menghimbau, mengajak pada saudaraku Kiai Haji Imaduddin Usman, terus berjuang, jangan berkecil hati, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala dengan adanya keputusan-keputusan seperti itu. Jangan gentar, jangan takut, bahwa muas banyak ribuan umat Islam, banyak-banyak insya Allah ribuan kiai-kiai yang akan tetap mendukung saudaraku Kiai Haji Imaduddin Usman dimanapun berada. Segala sesuatu yang akan besar, selalu akan datang orang yang selalu ingin mengecilkan, tetapi mereka tidak akan mampu mengecilkan selama-lamanya. Karena kebenaran tetap benar, kebenaran emas tidak akan bisa dirubah menjadi perunggu. Lanjutkan saudara Kiai Haji Imaduddin, jangan gentar. Saya, kami, kita, saudaramu akan terus membantumu, menjagamu, dan menolong dan mendukungmu. Khususnya Allah Ta'ala dan Rasulullah akan selalu bersamamu. Biznillah, bikuatillah, bikudrotillah. Rungkatkan Nasab Ba'alwi, rungkatkan oknum-oknum Ba'alwi yang sombong, yang akuh, yang membuat gaduh di negara Republik Indonesia ini, yang menghina para kiai-kiai pribumi Nusantara. Bahwa kita semua rakyat Indonesia tetap merah putih. Tidak ada satu golongan yang lebih merasa dirinya mempunyai privilege yang lebih tinggi daripada yang lain, peradil. Kita mengandung ajas kesetaraan demi NKRI. Demikian para hadirin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.